Oke, halo guys, kembali lagi bersama kita, bersama gue Samuel, gue Alexa, gue Selin, gue Waron. Kalian tahu kan Natasha? Oh itu, yang si cupu gitu kan? Iya, bener banget, bener banget. Iya bener banget. Iya bener. Gimana kalau kita ngerjain dia? Boleh. Kita punya ini. Gimana kalau kita kerjain pakai ini aja? Kita setuju. Oke, terus. Oke. Kayaknya tugas semalam yang cocok deh. Aku bikin baru lagi ya, Mas. Wah, tulisannya bagus nih. Ih, kecoret. Oke, okay, depan, kanan. Nice, easy deh, gitu doang deh, easy deh. Wush, akhirnya. Guys, gue udah dulu ya, bentar, ini ada notif banyak yang masuk nih. Bentar. Widih, video Natasha yang kemarin viral, coy. Terus ngomong nih sama anak-anak nih. Waduh, keren juga. Ngomong nih sama anak-anak. Udah, lanjut lagi lah. Guys, kalian tau gak sih video Natasha yang kemarin tuh nyata viral loh. Gak dilihat. Banyak yang suka. Mana-mana, coba deh lihat ini nih. Keren kan? Mana-mana? Nih, lihat kan. Gimana kalau kita buat video lagi? Iya. Tujuh. Kalau besok sekarang aja gak sih? Iya, sekarang aja, besok kelamaan. Ya udah, nanti kita keren lagi ya sih ya. Iya. Ya udah, cabut yuk. Ayo cabut. Thank you.
apaan nih? Oh, kartu pelajarnya si Natasha. Gue bawa aja lah. Guys, lihat nih gue punya apa nih. Apa tuh? Kartu pelajaran si Natasha. Hari ini dia ulang tahun. Wah, beneran? Iya. 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 Wah, konten baru lagi nih. Gimana? Kita kerjain lagi mumpung dia ulang tahun hari ini. Ya, setuju banget, setuju banget. Setuju gue, setuju. Kapan nih, kapan? Sekarang lah. Pasti langsung sekolah langsung, guys. Gas. Oke. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Halo. Pemirsa, telah ditemukan jasad seorang siswi berinisial NS yang telah tewas dalam keadaan gantung diri. Hey guys, BTW kenapa sih Natasha hari ini gak berangkat? Soalnya video yang kemarin tuh viral juga loh. Banyak yang nge-like nih ini. Oh iya, gue lupa. Eh, kenapa? Emang lo belum tahu? Dia tuh udah mati, gantung diri. Hah? Serius? Nih deh, lihat kita ya. Yang telah tewas dalam keadaan gantung diri. Ini gara-gara kita gak sih? Iya, kayaknya kita udah keterlaluan deh.
Lu ngomong apa sih, Sah? Udah jelas-jelas dia bunuh diri sendiri. Bukan kita yang ngebunuh. Mungkin dia juga punya problem masalah di rumahnya. Yaudah deh, guys. Gue mau cepet dulu ya. Mau kemana sih, buru-buru amat? Gue ada urusan. Gue duluan ya. Oke. Okay. Dah. Bye. Gue juga mau cabut nih. Mau kemana sih lo, buru-buru amat? Masalah bisnis. Bye. Hati-hati lo. Kita cabut juga. Halo? Iya kan apa? Oh, mabar lagi. Boleh, 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 boleh. Oke, okay, oke. Okay. Ntar malam gue kabarin lagi. Oke. Okay. Siap, siap, siap. Woi, siapa lo? Pasin gue. Akui atau terima konsekuensi. Woi, pasin gue. Gue enggak salah apa-apa. Pasin. Woi, pasin. Loh, ini kan tasnya si Samuel. Kok ada di sini ya? Bawa aja lah. Duh, capeknya hari Thank you.
sih Zen gak dateng-dateng, lama banget. Eh lu Zen kan, jadi kan kita ke kafe? To get the bag, ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's what money be in my bag. I don't think I follow the shit that I got. Kok kita kesini sih Zen, katanya mau ke kafe. Akui atau terima konsekuensi. Maksud lo apa sih? Apa sih, gue gak salah apa-apa. Halo guys. Oh, halo juga Kak cantiknya. Masya Allah, terima kasih. Oh ini beli di kemarin sih, sempat mampir ke DIY jadi beli ini. Ini bagus loh bahannya. Cakep banget. Lihat deh. Kayak kehidupan sehari-harinya apa? Ya aku masih sekolah sih. Belum kuliah, masih sekolah. Iya. Halo juga. Ya. Jadi ya guys ya, gue selesaiin dulu nih cara nantinya. Bye bye, assalamualaikum. Halo Lin. Ya, Loran kenapa? Lo ada kabar tentang si Samuel enggak? Oh iya, gue tadi udah nelfon ke orang rumahnya, katanya si Samuel belum pulang dari sekolah tadi. Iya, si Samuelnya belum ketemu. Eh, barusan ya, enggak barusan sih. Dari tadi gue dapat kabar sih, ada dari si Alexa, katanya dia belum pulang, enggak tahu kemana tuh. Duh, kemana sih anak-anak itu? Ya Dalin, ntar kalau lo ada info, kabarin gue ya. Iya, oke siap. Oke, halo guys, berkembali lagi bersama kita ya kan. Kita akan ngeprint Natasha. Oke, mana barangnya? Oh, kita punya ini, maksudnya kita keprint. Ya, bentar ya.
Pemirsa, telah ditemukan jasad seorang pemuda berinisial SM dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Tak hanya itu, polisi juga telah menemukan jasad seorang gadis berinisial AL yang ditemukan tewas di dasar jurang. Gue harus cepat-cepat kasih tahu Baron nih. Sini deh, lihat. Apaan sih, Men? Luka bakar di sekujur tubuh. Tak hanya itu. Ah, siap tahu sendiri. Olah, udah macam betul ya. Keterlaluan banget kembali si Natasha. Udah lah, gak usah dipikirin. Akui atau terima konsekuensi. Halo. Gue Sally. Gue mau ngaku kalau gue udah hubungin Natasha. Tapi gak cuma gue kok. Banyak yang hubungin Natasha depan gue. Sekarang gue minta maaf atas kematiannya Natasha. Wah, apa-apaan nih? Bisa membuat video klarifikasi. Udah temen gue 2 orang mati. Bisa membuat video klarifikasi tambahan. Ada yang gak beresnya, tuh. Tuh, perasaan gue udah gak enak nih. Apa gue hapus aja ya videonya? Hapus aja deh. Akui atau terima konsekuensi. Woi, siapa lo? Lo kan yang udah ngebunuh teman-teman gue. Gua L, kakaknya Natasha. Gara-gara kalian semua,
gue ngerasa gagal jadi kakak. Pecundang-pecundang seperti kalian ini memang pantas untuk mati. Bukan gue, Bunda Naisha. Saudara Farel, Anda ditangkap atas kasus pembunuhan berencana. Sekarang kita ke kantor. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I didn't know no pain, but I believed in forever.
my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything gonna be alright.